Tabe brobrai kali ini Bunda kembali memberikan hiburan mengenai percintaan. Jadi Cancer energinya dari tanggal 15 sampai tanggal 30 November. Ini sebagian sudah Bunda sapel kartunya. Seperti biasa kalian harus banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sebagai hiburan brobrai langsung Bunda berdoa Tabe. Tabe Cancer semangat. ya bunda kasih semangat bagaimana percintaan kalian cancer ya energi keseluruhan cancer kita lihat kembali ya bagaimana ini di sini cancer ada keinginan merubah ini ada keinginan merubah bisa saja untuk move on bisa saja bagaimana kehidupan kalian membaik kembali tanpa harus memikirkan hal-hal yang tidak penting. Itu energi kalian, bro. Bray, kita lihat energi yang dealing dengan Cancer. Di sini pula, mereka ada terkoneksi dengan kalian karena kalian ingin merubah seseorang ini terkoneksi bagaimana ada kembali memperbaiki seperti itu koneksi seseorang ini kalau bunda tarik energinya ya kita lihat kartu yang lajang bagaimana ini cancer mana semangat kalian ya di sini kalian cancer sepertinya ingin mengakhiri hubungan ini dan mengawali awal baru di kehidupan mungkin keseharian kalian, kalian ingin bergabung dengan teman-teman yang sudah lama kalian tinggalkan atau mengenai karir kalian berobrai. Ada pula kalau Bunda tarik ini kalian ingin meninggalkan seseorang mantan kalian yang sebelumnya energinya ada terjadi dari 2017 sampai tanggal 2, 2 sampai di tahun 2020 kalian berusaha untuk bagaimana melupakan seseorang ini. Tetapi yang anehnya Bunda lihat, di sini mereka di saat kalian berusaha untuk melupakan justru mereka akan kembali mengawali awal baru di kehidupan percintaan kalian dan di sini kalian sudah bahagia dengan kesendirian kalian dan ada teman memberikan memberikan dukungan. Bisa saja ini ada seseorang yang menawarkan cinta kepada kalian atau kalian bro menawarkan cinta lagi kepada ya wanita yang lebih baik lagi itu yang bunda tarik energi kalian kita lihat lagi bagaimana kartu yang lajang di bagian sini yang di link ya bro bray ya hubungan ini sempat jeda jeda kalian seperti bunda sampaikan ini ini mantan kalian walaupun ada sebagian kecil ada status belum dilegalkan tetapi berpikiran sudah berpisah berarti ada kata perpisahan saja belum ada kata cerai bro bray ada pula yang berpacaran Tiba-tiba hubungan kalian digorok Mereka memblokir komunikasi Ini pemblokir yang komunikasi Karena mereka merasakan banyak perbedaan Dari energi di bulan Mei di tahun 2020 Ada pula dari tahun 2017 Bila energi tanggal 15 sampai tanggal 30 Justru mereka ini Kalau bunda rasakan ini Ini mengenai perasaan mereka mengenai kondisi. Ada kondisi mereka menurun probra itu yang Bunda tarik. Bisa saja kondisi keuangan mereka, bisa saja juga mengenai hubungan mereka tidak bahagia, selama tidak lagi menghubungi kalian. Seperti itu yang Bunda tarik energinya. Sehingga mereka ingin mencari tahu nomor HP kalian. Seperti itu probra ada pula melalui teman bertanya tentang kalian. Di sini kalian kencang dengan elemen tanah elemen air bro brai. elemen udara hanya sebagian kecil adanya libra bila dari elemen api hanya ada aries kita lihat kartu klarifikasi kalian iya di sini seperti bunda sampaikan tadi mereka memantau kalian dari jarak jauh ini kambing gunung kambing gunung ini menandakan dari zodiak leo tetapi bunda tidak mengambil satu zodiak bro brai. justru di sini mereka melihat kalian sudah move on, sudah bahagia. Di sini mereka tersakiti, mereka ingin kembali lagi kepada kalian, atau bisa saja kalian kembali menimbang-nimbang. Apakah masih menerima mereka? Seperti itu energinya. Di sini kalian kencang dari elemen tanah, Capricorn, Virgo, Taurus, elemen api, Leo, Aries, bila dari elemen udara, hanya ada Libra, bila dari elemen air. Pisces Cancer Scorpio itu yang bunda tarik energinya ya, tanah ada. Kita lihat lagi kartu yang berpasangan. Bila yang berpacaran, ini mungkin energi sebelumnya dari bulan Agustus 2020 atau bisa saja dari tahun 2018. Kalian banyak perbedaan karena di sini ada juga perbedaan keyakinan bro, bro, bro. perbedaan usia kalau bunda tarik energi di sini. Ada pula karena status. Jadi status ini sesuaikan saya dengan kondisi yang kalian alami. Di sini mereka masih berusaha atau kalian cancer berusaha menyelesaikan dulu permasalahan. Mungkin ini bunda umpamakan dengan orang tua bagaimana caranya direstui hubungan ini. Bisa saja bagaimana menyelesaikan pekerjaan dulu. Atau bisa saja kalau bunda tarik energinya ini menyelesaikan hubungan status yang sudah diambang kehancuran rumah tangga kalian. Karena di sini kalau Bunda rasakan energinya ada pihak ketiga tetapi pihak ketiga bukan penyebab di bagian ini. Sebelumnya sudah ada bray. Di sini mereka berusaha bagaimana perbedaan ini ada titik terang. Itu yang Bunda tarik energinya dan mereka berusaha untuk berbicara kepada kalian berterus terang. Itu ciri-ciri yang diperlihatkan Bunda. Bila yang berumah tangga mungkin suami kalian Atau istri kalian Sepertinya kalian melihat hanya santai Sebenarnya mereka masih berusaha bagaimana Ada kestabilan di hubungan Di hubungan rumah tangga kalian Terutama dalam ekonomi brobra, Itu yang bunda tarik Ada pula yang berumah tangga LDR Mereka berusaha bagaimana Menemui kalian dengan bentuk ya, Kebahagiaan Maupun dalam hal materi Itu yang bunda tarik energinya jadi bila yang berumah tangga apakah ada pihak ketiga tidak? Oh, itu yang Bunda tarik. Kita lihat lagi yang di link dengan Cancer. Ya, di sini kalau Bunda tarik energinya, seseorang ini sangat ingin bagaimana ada keharmonisan, bagaimana mereka memberikan suatu hadiah kepada kalian walaupun dalam bentuk ucapan bahwa mereka sebenarnya sangat setia... Mereka hanya menunggu... Seperti itu... Bila ini hubungannya berpacaran... Bila... Yang berumah tangga... Mereka juga... Menginginkan bagaimana... Kes apa ini... Kalau bunda rasakan ini mengenai... Ekonomi bro... bro, bro ada pula kesehatan... Banyak kesalahpahaman juga... Antara mertua dan orang tua... Keluarga besar di sini... Mereka menyadari... Bagaimana hubungan rumah tangga kalian... Kembali... Harmonis tanpa harus memikirkan pihak-pihak tertentu. Itu yang Bunda tarik energinya di sini. Mereka ingin memberikan kebahagiaan, mungkin berusaha masih mencari keuangan untuk kalian. Itu yang Bunda tarik energinya ya. Di sini kalian kencang dengan elemen udara, elemen air, dan tanah. Bila dari elemen api ada properai, ini ada empat elemen yang Bunda tarik energinya. Kita lihat kartu klarifikasi dari tanggal 15 sampai tanggal 30 November yang berpasangan. Ya, di sini hubungan kalian yang berpacaran. Mungkin yang berpacaran mungkin kalian ada sedikit jeda hubungan kalian karena ini ada hubungan on off. Salah satu yang lebih sabar, satunya menginginkan apa ya, secepatnya seperti itu yang Bunda tarik energinya. Di sini akan ada suatu pencapaian dengan apa yang kalian anggap suatu takdir. Nah, itu yang Bunda tarik. Di sini pula bila yang berumah tangga justru akan ada suatu kesuksesan di hubungan rumah tangga kalian. Ini seperti peribahasa apa yang kalian tanam, kalian tanam itu yang kalian hasilkan, Bro Bray, terutama mungkin kalian akan diling dengan elemen api, elemen tanah. Ya, empat elemen lagi, Bro Bray, yang Bunda tarik melalui tangannya Bunda ya. Kita lihat lagi kartu klarifikasi bukan kartu klarifikasi ya, kartu yang bermasalah terutama zodiak Cancer. Ya, di sini kalau Bunda rasakan energi sebelumnya, Bunda klarifikasi lagi mungkin energi 5 minggu yang lalu di tahun 2020 ada pula energinya di tahun 2017. Seseorang ini selalu on off di dalam hubungan, selalu ada pihak ketiga, justru kalian sepertinya mendapatkan suatu rahasia. Ada pula rahasia yang mereka tutupi yang mengaku tidak ada pihak ketiga akan apa ya? Seperti rahasia mereka tutupi akan ada suatu petunjuk. Nah, itu yang Bunda tarik energinya dan ini sepertinya spontan kalian akan menemui langsung, melihat langsung. Itu ciri-ciri yang Bunda tarik energinya ya, bila ini yang LDR atau yang bermasalah. Karena di sini ada kencangnya, ada pihak ketiga yang berusaha merasuki pikiran pasangan kalian dengan cara ada yang kurang enak juga. Kalau Bunda tarik, sehingga kalian Cancer, berusaha bagaimana dengan kalian menanamkan kesabaran. Akan ada suatu rahasia yang terbongkar di hubungan yang selama ini disembunyikan, ditutupi. Itu yang Bunda rasakan. Ada juga kalian mengambil pelajaran di hubungan kalian yang sorry ya ada yang merebut laki orang atau istri orang seperti itu ada pelajaran tersendiri di kehidupan kalian di sini ya kita lihat dulu ya elemennya agar bunda tarik baik-baik ya ya seseorang ini kalau bunda tarik ini energinya sudah hampir dua bulan mereka menjanjikan kalian menjanjikan kalian untuk menemui kalian tetapi mereka selalu menunda-menunda energi di tanggal 15 sampai tanggal 30 mereka berusaha bagaimana menemui kalian bila ini ada perbedaan perbedaan atau jarak di sini akan ada suatu pertemuan pembicaraan kalian dengan dengan kata-kata intinya bagaimana hubungan ini ada keputusan ada tindakan itu yang inti yang bunda perlihat Bunda diperlihatkan. <tuk> ya, seperti itu. Dan di sini juga mereka sudah yakin akan mengambil keputusan, tapi keputusan ini justru akan meninggalkan pihak ketiga. Itu yang Bunda tarik. Bisa saja pihak pertama yang melakukan merasuki cara berpikir. Ada juga dengan cara ilmu sihir. Yang Bunda tarik energi di sini, terutama mungkin kalian akan ada pertemuan dari elemen air dan elemen udara. Bila dari elemen api elemen tanah mereka masih berusaha bagaimana mencari ini mencari celah untuk pihak ketiga agar bisa memahami posisi mereka karena di sini pula sepertinya pikiran mereka dikendalikan dengan cara yang kurang wajar kalau bunda tarik energi di bagian sini bro bray kita lihat kartu klarifikasi yang bermasalah ya di sini ada pembersihan kalau bunda tarik ada pembersihan di sini pula sebuah proses mengawali awal baru. Di sini mungkin salah satu pihak sudah move on, lebih banyak menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap permasalahan tidak lagi mencari cara dengan cara sihir menyihir. Justru di sini akan ada pembersihan energi kalian, alam semesta, dan penjaga kalian. ya Ada penjaga yang Bunda rasakan. Di sini ada, so, kalau Bunda tarik, ini ada sebagian penontonnya Bunda kuat intuisi kalian dan mempunyai indera keenam bro brai. di sini kalian masih tetap dilindungi leluhur kalian dan di sini pula bertambahnya kalian lebih dewasa lebih melepaskan justru di sini energi kalian ya bercahaya bro brai. ada awal baru di kehidupan kalian dan akan ada suatu apa ya seperti apa yang mereka tanam mungkin pihak ketiga atau pihak pertama atau pasangan kalian merasuki pikiran kalian di sini akan dikembalikan kembali mengenai e, bunda umpamakan mengenai ilmu apa ya cinta ditolak dukun bertindak seperti itu di sini kalian tetap semangat di sini ada empat elemen yang berusaha ini bukan lagi berusaha ini alam semesta mengam, mengendalikan kembali mengambil ahli itu yang bunda tarik mengambil ahli hubungan kalian karena di sini terlalu banyak pula apa ya seuzon nah itu yang bunda tarik energinya di sini juga kalau bunda rasa merasa sebagian ada yang hebat pro bra, sorry. itu yang diperlihatkan kepada bunda sepertinya hanya ini tabeh tabe, tabe.